Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak. Video-video yang bermanfaat insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. So hari ini kita berada di tapak pembinaan rumah saya, alhamdulillah. Kita buat kat sini, macam siapa-siapa yang belum tahu, kita membina rumah untuk saya, untuk anak-anak saya dan isteri, serta kita juga bina studio YouTube dan juga satu swimming pool untuk anak-anak saya lah. So kita dalam usaha untuk membina rumah berkenaan. Dan alhamdulillah, walaupun Allah Ta'ala uji sikit, 3 bulan sebelum ni hujan lebat, banjir dan sebagainya, menyebabkan progres untuk pembinaan ni jadi sedikit terganggu. Dan juga ada jugalah isu-isu kewangan juga. Tapi cuma alhamdulillah sekarang kita sudah boleh bergerak balik lah, Kita boleh bergerak balik. So hari ni sebenarnya dalam seminggu sebelum ni progres telah bergerak lah. Maksudnya projek telah bergerak, progres telah ada dan banyak juga yang telah dibuat. Kalau nak dibandingkan dengan sebelum-sebelum ni, anda boleh tengok. Okay. Jika sebelum ni, yang ni yang nampak macam kolam. Nah, sekarang ni tanah ni telah dibuat leveling tahap 1. Ni leveling tahap 1. Leveling tahap 1 kita bagi sama dengan level tanah di depan ataupun jalan di depan ni. Ni jalan ke rumah lah. Jadi sama kan leveling kali pertama. So selepas kita buat leveling kali pertama, esok akan buat level kali kedua. Dan dia akan setinggi ni lah. Dia akan setinggi bata yang kat belah tepi ni. Dia akan tinggi sikit lah. Sebab kita punya tempat ni adalah tempat yang banjir. Jadi daripada sudut rumah kita nak kena tinggi. Dan daripada sudut dalaman kita, so tiang-tiang bawah piling-piling tu, dia piling ke dalam 4 kaki. Sebab rumah ni kita nak bubuh atap yang berat. Sebab kawasan ni adalah kawasan studio. So kawasan yang nampak ni adalah kawasan studio. Kawasan studio ni kita ada slab. Kita ada apa dia panggil apa? Dia bumbung slab. Jadi bumbung slab ni dia berat. Jadi kita buat dekat bawah tu macam tu lah. So ini saya dekat atas dan bawah tu. Leveling insyaAllah esok kita akan buat leveling lagi. Kita akan buat leveling lagi insyaAllah esok. Tu. Itu keadaan dia. Dan kat belah sini pipe air swimming pool. Itu pipe air swimming pool. Kan swimming pool tu. Ni pipe air swimming pool lah ni. Dia buat ke bawah. Ni pipe air swimming pool. Dia akan masuk terus ke dekat sana. Nanti dia akan sambung keluar terus lah. Ni tangki septik. So ini tempat kumpul air sebelum keluar lah. Okay. Kita ada beberapa bilik air kat sini. Cuma yang ni kita nak kena pipe ni, kita nak kena tanam kat bawah. So kita letak kat bawah lah sekarang ni. Macam tu. Ni kalau siapa yang nak tengok swimming pool kita, insyaAllah yang ni lah. Ini tak habis lagi. Dia belum tamat lagi swimming pool kita ni. Tapi cuma kita kata untuk leveling, untuk dalam 4 kaki juga. Swimming pool ni 4 kaki. Tapi cuma 4 kaki. Tapi kita adjust sendirilah nanti ya. Dia tertanam di bawah. Ada sebahagian orang buat swimming pool dia pop up ke atas. Sebab dia buat selepas daripada rumah siap. Tapi yang ni kita buat tanam kat bawah. Sebab kita buat terus daripada awal. Kos tinggi jugalah. Tapi doa-doa sahabat-sahabat. Ada sebagai sahabat kita bantu juga untuk buat studio. Untuk bahagian studio. Hari ni sebab dia orang tak buat leveling lagi tanah ni untuk yang ni.
Nanti insyaAllah kalau buat leveling nanti nampak sikit lah tanah studio. Ini kita punya progress, kita punya step yang keempat kot. Yang keempat, settlekan tanah dan semua bahagian bawah ni. Lepas tu kita akan angkat lah step kelima. Step kelima ambil masa sikit lah. Lepas tu selepas step kelima, payment banyak lah step kelima nanti. Cuma kalau ikut sendiri payment kat waktu sekarang ni, yang paling mahal sekali lah pembayaran badan setekan bahagian bawah. Lepas tu, lepas ni banyak jugalah payment, tapi cuma tidaklah sebanyak payment yang sebelum ni lah. Macam yang ni RM40,000 juga kita bayar, tapi lepas ni kena lagi lebih kurang dalam RM35,000 macam tu lah. Kos total untuk rumah ni dalam RM200,000 lebih lah. Dalam RM230,000-240,000 eh. Jadi kita cari duit untuk settlekan yang ni lah, rumah-rumah ni. Rumah ni lah, bukan rumah-rumah ni, rumah ni lah. Harap-harap selesa untuk duduk insyaAllah. Ni bekas-bekas orang buat kerja lah ni. Tu dia. Jadi baru saya shock sikit. Nak buat vlog, nak buat vlog ke apa kan. Sebab benda dah jadi, benda-benda dah berjalan. Kalau benda tak berjalan macam sebelum ni, sedih jugalah nak buat. So ini kawasan kita eh. Ini kawasan rumah kita. Okey, kalau daripada sini, sinilah. Itu dia. Itu dia. Berapa? 70 darab 45. Macam itulah. 70 darab 45. 3,000 kaki persegi eh. Tapi kita taklah pakai semua. Bahagian belakang yang ni, yang ni memang kosong eh. Ni bahagian kosong. Nampak besar agak. Bahagian kosong ni. Boleh buat satu bilik lagi kat bawah kan ni. Boleh buat satu bilik lagi kat belakang. Ini kosong. Ini kosong. Kalau kita nak buat tempat BBQ pun boleh. Kan tempat BBQ kita buat kat sini. Macam itulah sahabat-sahabat. Doakan moga Allah Ta'ala mudahkan urusan saya dan family. Ini rumah pertama saya. Nak beli rumah mahal-mahal, nak beli rumah taman, kami tak ada duit. Jadi kita cuba sikit-sikit lah. Mana ada duit sikit-sikit, kita buat sikit-sikit insyaAllah. Total mahal lah, tapi cumanya cuba sikit-sikit lah. Kita buat sikit-sikit, dapat duit sana, kita kutip sikit sana sini, korek sana korek sini. InsyaAllah lah, Allah mudah urusan insyaAllah. Dan saya nak jual kereta ni eh. Kena jual lah kereta ni. Siapa yang nak beli kereta ni boleh lah ni. Boleh tukuk top up modal untuk nak buat rumah lah. Boleh top up sikit. Ni kereta ni. Bumper ni kita boleh tukar. Dia tak ada accident eh. Ni just ada terlanggar apalah tu. Biasalah. Tapi tak accident eh. Kereta ni tak pernah accident. Ni kita. Bumper depan, bumper belakang kita tukar lah. Nak tukar pun tak ada masalah. Saya boleh tukar insyaAllah. Boleh nego-nego eh. Tak ada masalah. So, kereta ni pun kita nak jual lah eh. Kita kata berapa ribu lah. Nak jual, hasrat hati nak jual RM50,000. Tapi tak kisahlah, nego lah. Nego insyaAllah boleh. Dekat pasaran harga Grand Livina RM2,015. 1.6 dalam 45, 46, 47. Yang tu lah eh. Jadi kita boleh nego lagi lah insyaAllah. Siapa yang nak beli kereta Livina tahun 2015, boleh untuk kontak saya lah. Kontak saya, insyaAllah kita boleh top up sikit. Nak jual rumah ni eh. Nak beli rumah ni. Bukan beli rumah, nak buat rumah ni. Mohon doakan saya sahabat-sahabat. Baik, terima kasih banyak sahabat-sahabat yang dah menonton. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Allah Ta'ala mudahkan juga urusan sahabat-sahabat. Kita jumpa lagi pada perkongsian seterusnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.